Ultraman 3 telah kembali menjadi batu. Apa dia bisa kembali menjadi cahaya lagi? Daigo, bangunlah! Ini adalah akhir segalanya. Itu tidak mungkin. Sial, aku terlambat. Telah mati. Tidak, aku tidak percaya. Kacauan, kau tahu kan, Ultraman sudah mati. Dia tidak mati. Ultraman 3 tidak mungkin mati. Aku menyarankan agar kita mengembalikan energi sinar cahaya itu dengan menggunakan tenaga maksima overdrive yang dibuat oleh Dr. Yao. Kita pecahkan masalah ini dengan menyinari partikel cahaya itu ke patung. Kita harus bisa melakukan apa saja. Atau Daigo akan... Itu benar, jangan menyerah. Tapi kita masih belum tahu apa-apa tentang patung itu. Tidak. Tapi ini benar-benar membuat kita frustasi. Tapi masih ada seseorang yang bisa melakukan transformasi patung dengan cahaya. Keiko Masaki. Ini sama persis dengan mimpi. Maukah kau memberikan aku tumpangan di pesawatmu? Apa? Aku berbicara langsung ke pikiranmu. Aku ingin kau membawaku ke sana. Siapa kau? Aku ingin melihat langit yang biru. Apa kau ingin begitu juga? Iya. Tentu saja. Aku ingin tahu keadaan Mayumi. Masaki, ada yang ingin bertemu? Kami membutuhkan bantuanmu. Juga pengetahuanmu. Tolong bantu kami. Yang aku coba lakukan bukan hal yang salah. Aku rasa kalian pasti tahu. Masaki, ayolah. Ini kesempatanmu untuk memberikan balasan. Kami butuh seseorang yang bisa memimpin kami. Dan memberi kami cahaya. Untuk melindungi dunia ini. Tapi... itu bukan kau. Ya, kau benar. Aku sependapat. Daigo, aku tahu kau masih hidup. Banyak hal yang ingin aku katakan padamu. Aku akan datang membantumu. Kau harus bertahan, Daigo. Rena. Alien Gili dapat menyelamatkan manusia sebelum kehancurannya terjadi. Jadi aku harus mematuhi semua perintahmu. Sudah terlambat. Alien Kili sudah membuat planet ini menjadi tandus. Lagi pula aku sudah bilang agar kau menjaga planet ini dengan baik. Aku sudah bilang padamu berulang kali.
Apa kabar semuanya? Hayate. Kau tidak bisa mengatasi masalah ini? Jangan bicara seperti itu. Di mana yang lainnya? Hori dan Shinjo di laut dengan Dolphar. Di sana tempatnya monster. Daigo mana? Itulah Daigo. Jadi dia tiga? Bagaimana? Kau bisa menemukan kami di sini? Oh. Aku dituntun oleh orang aneh ke tempat ini. Dan aku juga membawa orang-orang ini kemari. Masuklah. Keigo Masaki. Cepat sekali. Mesin yang kau bangun di Gua Kumamoto itu. Pengganti gen cahaya. Aku ingin tahu prinsipnya. Aku ingin kembali membuat tiga seperti semula. Kita memiliki unit energinya. Apa kau yakin? Aku tidak tahu itu. Aku tahu. Ada di bawah sini. Bukankah kau memiliki kekuatan yang hebat? Secara tiba-tiba aku kembali berpikir tentang kekuatanku, seperti yang aku katakan tadi. Selamat tinggal. Lalu, kau mau pergi kemana? Ada yang harus aku lakukan. Sesuatu hal hanya aku yang bisa melakukannya. Kegelapan akan membuat ras manusia habis. Setiap orang memiliki kegelapan dalam suatu pikirannya. Tetapi bukan itu saja. Mereka juga memiliki cahaya di dalam pikiran mereka itu. Kata-katamu bijak sekali. Siapa yang mengajarimu? Sudah jangan dibahas. Jangan menyerah. Ini belum berakhir. Apa dia malaikat? Kau bodoh. Siapa itu? Anggap saja aku adalah seseorang yang telah menerima cahaya dan pikiran Daigo. Dengar, akan datang sesuatu di sana. Kau akan menerimanya dan mengoperasikannya. Kau ingin kami mengoperasikan apa? Sesuatu di mana kalian bisa memberikan cahaya pada patung-patung tiga. Ilmu pengetahuanmu luar biasa. Sekarang apa aku bisa ikut? Aku baru sekali itu melihat pergerakan gen cahaya pengganti. Aku ingin menyesuaikannya dengan mataku sendiri. Tapi unit ini tidak dirancang untuk manusia di dalamnya. Maaf. Aku tahu. Kalau aku seharusnya tidak mengatakan ini, tetapi Masaki memang salah. Tapi dia juga mengkhawatirkan tentang masa depan manusia dengan jalannya sendiri. Jadi... Baiklah. Kau bisa ikut dengan kami. Tapi kami bisa melakukan apa yang kami bisa. Tidak ada jalan lain. Kalau begitu, kami berangkat sekarang. Semoga berhasil. Guts, ayo. Baik. Lihatnya, itu adalah Tuan Kegelapan. Masaki, kita akan segera ke sana. Iya. Di sini pesawat B. Aku bergerak sekarang. Baik. Aku akan ke tempatmu sendiri. Kadang-kadang aku punya keinginan untuk bisa ke garis depan. Cobalah untuk tidak menjadi beban kami. Rasakan ini.
yang ini tidak akan lolos. Aku akan segera menjatuhkan unit Maxima sekarang. Baik, semoga berhasil. Hayate, kau tembak kau bukan sayapnya. Terima kasih atas petunjukmu. Itu dia. Sudah di sana. Berarti bukan mimpi. Seorang lelaki bernama Masaki di dalam unit. Dia akan mengoperasikannya secara manual. Sesuaikan penerangan untuk tiga dengan Dolphar. Daigo. Suaraku tidak akan terdengar olehmu. Tapi aku yakin kalau kau masih hidup. Aku ingin kau menjadi cahaya lagi. Jangan sampai gagal. Percayalah padaku. Aku mendapatkannya. Laksanakan. Aku tidak melihat patung tiga. Shinjo, putar ke kanan sedikit. Jaga arahnya. Jangan sampai hilang. Oh, ini dia. Ini bentuk gelombangnya. Sekarang kita kembali. Tiga. Berhasil. Daigo, kau harus bertahan. Kami sangat membutuhkanmu. Gawat, iblis ini sudah tak terkendali. Cahayanya, siapa? Penyelamatan telah gagal. Apakah kita sudah ditakdirkan untuk mati? Selamat tinggal. Selamat tinggal semuanya. Tiga. Tiga.
cahayanya. Cahayanya menguat. Masaki, kau tidak apa-apa. Sekarang kita menang. Ini adalah kemenangan bagi seluruh manusia. Masih banyak yang tidak diketahui oleh manusia. Ini hanyalah permulaan. Dan aku rasa masih banyak yang harus kita lakukan. Itu berubah menjadi cahaya. Setiap orang bisa menjadi cahaya dengan kekuatannya sendiri. Kau juga bisa seperti itu. Baiklah, ayo kita foto bersama. Ayo.
Ya. Baiklah. Ya. Ini adalah hari yang sangat bersejarah. Ayo, rebutkan ya. Rebutkan. Ya, rapat-rapat. Ya. Satu, dua, tiga. Yasumi, ayo gantikan. Ayo gantian. Selalu saja aku yang disuruh. Semuanya siap ya? Ayo katakan cheese. Cheese. Hey.